Tes. Hari ini kita akan buat video tentang player yang aku main dekat Kedah ni, dalam siri Kedah. Ini satu player yang berbaloi untuk korang beli sebab dia youngster. Dan aku main kat dalam ni, dia memang develop dengan baik sampai bulan April. Okay, jom kita tengok stat dia sebelum masa awal tahun. Awal tahun dia 20 tahun, dia ada kontrak sampai 2021. Dia hanya gaji dia sikit je, 1.5k per month, dan value dia hanya 5k. Kalau kita tengok sini, as a central defender, not bad lah untuk youngster. Heading dia, marking, tackling, positioning dia baik, decision dia baik, anticipation pun baik. Determination dia 17 lah. Tu agak baik lah. Personality dia fairly determined. Aku suka player yang ada personality ni. Sebab dia develop dengan baik. Kalau tengok report card dia untuk awal tahun, pros dia banyak daripada cons lah. Cons dia cuma ada poor technique, dia tak consistent, selfish. Dia player M3, one footed dan satu position. Kalau pro dia smart player, dia ada improvement untuk 3 bulan lepas. Ni sebab aku banyak jual player yang gaji besar, central defender yang gaji besar, aku masukkan dia. So ni dia improve lah banyak. Lepas tu fairly determined attitude, good in the air. Ya, good in the air pun satu benda dia. Dia punya tinggi lah, 190 cm. Oh, heading dengan jumping reach dia agak baik untuk player di Malaysia. Mungkin baik untuk player di Malaysia. Okay, bulan April report card dia ada benda kurang ataupun cons ni tambah. Dia sama, lebih kurang sama. Poor technique masih ada, tak konsisten. M3 pun ada. Lagi satu, ni facing room ni, dia secondary group. Okay, lepas tu development dia, kalau pro improve remarkably as a player. Lepas tu boleh improve a lot potential dia dari segi personality fairly determined, possess amount of speed sama rap player tapi smart player. Satu benda yang hilang kat sini adalah good in the air. Tak tahu macam mana boleh hilang. Ok, dari segi kontrak masih sama kan, kontrak sampai 2021. Value dia naik 53k. So bagus untuk investment juga kalau korang beli dan jual player ni. Ok, dari segi training kau tengok kat sini banyak naik lah. Positioning pun dah naik 11 kat tadi, 11 kot. Anticipation tadi 7 kan, ni 8. Acceleration tadi 9, ni 10. Marking, tackling aku sama lah. Tapi dia sedang naik lah. Sebab dia apa, dia smart player. Dekat mental ni banyak naik lah. Dan dia juga personality fairly determined. So not bad lah. Jom kita tengok dari segi kita nak tengok dari segi power report stats ya. Ok, dari segi stats, dia dah main 9 game Super League, 2 dekat Champions, dia main playoff 2 game lah. Dia dah jaringkan 2 gol dalam Super League. Header pun not bad. Dia ada shot on target lah, 50%. Header 1 75%, passing 73%, tackling 83%. Mistake dia ada buat 9 mistake. Tackle 1 dia tak banyak tackle lah, 5. Dalam 9 game 5 tackle lah, 5 tackle 1. Foul dia buat 8. Card ada yellow card
pun bagus, dia tackle tak banyak. Dia smart player. Yellow card satu dalam Champions League saja. Dalam 9 game kat Super League tak ada yellow atau red card. So puasannya berbaloi lah. So kau ambil match 1 8 match daripada sebelah, rating 7. Okay, not bad. This turn is gonna coverage 8 tackle. Okay, passes 73% lah. Key passes ada 13 shot, walaupun dia seorang center defender. 5 shot on target. Mistake leading to goal tak ada. Baguslah untuk defender. Interception dari 34 dalam sebelah perlawanan. False against pun sikit je. Tackle 1 kurang daripada 1, fall pun kurang daripada 1. Ok, dari segi form, form ada aku tengok kat sini bulan 3 form dia banyak naik. Dia juga aku rehatkan lawan ni FA Cup. Songkla ni actually friendly dengan Sutton, tapi dia lawan Selangor kita kalah on goal, bukan salah dia yang tu. Tapi rating dia turun lah dalam bulan 3 ni, rating not bad lah, 7.9. ok, analisis tak payah. Mereka report so far dia tak ada injury. Dia main, kalau tengok aku tadi, almost game lah, almost every game. Songkla dengan satu ni semua friendly lawan Trevano. Tu game-game awal lah. Ok, kita tengok development dia. Taktik sama, kalau roll dia mostly nak penuh lah, passing style je dia masih. Completion tak full lagi. Ok, ni progress. Wow, progress dia dari bulan Januari sampai April not bad lah. Cuma bintang dia tu sikit lah, tapi kuasa not bad lah. Attributes dia yang naik paling banyak adalah anticipation naik tinggi dengan concentration. Strength pun naik actually. Not all time. So semua naik, sekolah fizikal ni semua naik lah daripada 4 bulan. Dimension tak naik, aggression tak naik, yang atas ni semua attacking. First touch ni, patutnya first touch ni. Wah, raya juga untuk defender. Ok, kuasa tu kot. Kuasa ni player ni yang paling berbaloi lah kuasa. Kiri kita tengok kat sini. Kalau report memang tak ni lah, tapi dia paling muda kat sini lah. 20 ada kat Amirul Azman, tapi Amirul Azman ni main tak banyak game lagi. Ok, kita tengok report dekat Super League ada nama dia. Ok, defending. Okay, defending tackle tak ada. Sebab tadi tackle pun bawah 1 lah. Mistake banyak, tapi dia pun ada banyak. Key tackle, key tackle pun tak ada. Key headers mungkin ada. Yes, key headers 17 key headers lah. Nombor dekat nombor 17. So dia paling muda. Jadi yang paling muda kita ke sambut 12. Interception made pun 23 interception. So dia paling muda kak. Oh yeah, dia paling muda. So nampak pembaloi kak, korang beli 5k je harga dia, dan boleh pergi sampai 53k dalam bulan April.
Kalau Jonathan aku tak tahu lah. So Hazan Fazil game 1 dia yang paling banyak game 1 lah. 7 game dia main, 9 game dia menang semua. So antara watak penting lah, kalah sekali. Satu sekian. So Hazan Fazil ni aku recommend lah untuk korang main. Mungkin kalau aku main, start main team lain pun mungkin aku akan cari lah Hazan Fazil lah. Dalam real life aku tak sure dia ada wujud ke tak dalam squad Kedah eh. Pas ada sebab nama ada kan. Kita tengok dia punya aksi lah. Okay. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Support Local Football. Right, bye.